Apa sih? 19 apa sih? Halo guys, selamat pagi. Kita ya, ini hari Senin tanggal 13 Juni. Kita mau terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi this is first time kita mau naik pesawat per RJ dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2E. Udah mau check-in, tadi udah check-in online. Ini mau masuk ke ruang tunggu. Ternyata setelah melihat boarding pass, Super RJ itu di Terminal 1A. Oh no. Jadi kita ini harus ke Terminal 1A lagi via kereta Kalayang aja. Uh-oh. Malum baru pertama kali naik Super RJ, jadi gak tahu, kirain tadi Terminal 2 bareng dengan Lion atau Batik. Layangnya di sana depan. Sepertinya kalau layangnya tidak berfungsi, guys. Tidak beroperasi. Kita cari alternatif lain ke Terminal 1. Layangnya nggak berfungsi. Guys, finally kita tiba di Terminal 1. Ternyata memang Terminal 1, guys, untuk Super Airjet. Tadi saya mengiranya itu Super Airjet karena bareng sama Lion dan Batik grupnya, jadinya di Terminal 2 karena sudah hampir 4-5 tahun nggak pernah ke terminal ini. Dulu pernah nggak beroperasi, ternyata masih beroperasi. Dan kita sudah tiba di Terminal 1, kita mau masuk lanjut ke ruang tunggu ataupun ke dalam terminal. Wow. Guys, tadi kita udah coba mau ke ruang tunggu, tapi di kanan kirinya itu belum ada kafe ataupun tempat untuk menunggu. Oh no. Karena memang kita baru berangkat jam 10, sekarang jam 8. Jadi kita coba keluar lagi untuk nyari tempat untuk ngopi dulu, karena masih 2 jam lagi berangkat. Dan kondisi Terminal 1 ini memang sangat sepi ya, dibanding terminal lainnya. Ini buktinya, sepi banget dibanding Terminal 2 dan Terminal 3. Mungkin karena di sini hanya Super Airjet dan Air Asia. Kita keluar dulu. Coba ke Terminal 1B, ternyata ini juga sangat sepi, guys. Uh-oh. Kayak nggak ada pesawat yang beroperasi. Oh, no. Ternyata ada Trigana Air doang. Dan masih sepi banget. Kita kembali ke 1A.
dan mau boarding naik pakai jet. Kali ini bareng Siva. Agak telat lebih dari 10 menit, guys.
Finally landing guys. 2 jam. Wow. Dan sekarang kita lapar. Gimana sih bang lapar? Udah kelaparan ya. Setengah 3. Ini yang turun.